Hai guys, welcome back to my vlog. Hari ini aku udah janji sama temen aku Zaza. Kita udah lama banget planning untuk hari ini kita ketemu. Tapi tiba-tiba hari ini dia gak ada kabar. Bingung gak sih kok digituin. Tapi ya, daripada gak jadi, mending aku mau langsung ke rumahnya dan jemput dia deh. So, ikutin terus ya guys. Aku sekarang lagi on the way mau ke rumah Zaza. Dan sama zaman. Hai, aku udah nyampe rumah Zaza nih. Lagi habis naik tangga. Oke, okay. Ini kamar Zaza. Kita lihat Zaza lagi ngapain di kamar. Hai. Caca. Woi, lo kok gak ngabarin gue sih hari ini? Katanya mau jalan. Aduh, sorry ya gue riang, itu aja. Kenapa, woi? Gue mau cerita nih, Cak, ke lo. Jadi gini. Udah mendingan, sekarang lo siap-siap deh. Yuk. Yaudah, yuk. Sekarang Zaza lagi mau siap-siap dan gue harus nanya Zaza kenapa dia ngilang gitu aja tanpa kabar padahal udah planning sama gue untuk jalan hari ini. Jadi gimana Za, apa yang lo mau cerita sih ke gue? Jadi kemarin tuh mobil gue tabrakan, Cak. Hah? Serius? Kok lo gak bilang ke gue sih? Iya, jadi kemarin gue ngeluarin duit tuh banyak banget buat kerusakan mobil gue. Terus? Abis itu sekarang makanya gue bingung deh mau jalan pakai apa. Ih, kalau tau gitu kan gue bisa jemput. Iya, sebenernya gue juga yang nabung sih. Soalnya gue ngeluarin duit kan banyak banget kemarin buat kerusakan mobil gue. Oh ya Za, mendingan sekarang lo google deh. Google asuransi mobil. Za, menurut gue lo mendingan asuransi mobil lo deh. Di asuransi Auto Silin. Emang kenapa Cak? Karena servisnya tuh bagus banget. Mereka tuh bakal ngasih lo jaminan ganti rugi ataupun biaya perbaikan mobil lo yang hilang ataupun rusak sebagian maupun secara keseluruhan. Oh gitu, jadi gue coba. Nah, dan juga sekarang tuh udah era digital. Gampang banget buat lo untuk daftar asuransi mobil. Dan bisa juga klaim via aplikasi. Jadi gampang banget kan, gak perlu repot-repot. Hashtag mobil jadi keren lagi deh. Nih sekarang juga udah gampang banget loh Za. Nah gue tuh punya aplikasinya. Nih guys, aku punya aplikasi Auto Silin. Oke, sekarang aku mau buka aplikasi Auto Silin. Nih yang kalian bisa lihat, di sini terdapat claim, simulasi premi, emergency contact, workshop, dan juga panic button. Nih misalkan kalian mau claim mobil kalian yang rusak, klik claim. Nah terus ajukan claim. Kalian di sini harus mengisi data-data secara lengkap. Di sini ada nama pelapor, email, nomor handphone, nama pengemudi, dan detail lainnya yang bisa membantu kamu untuk report insiden kalian. Nah, di sini kalian juga harus tulis deskripsi bagaimana kecelakaannya terjadi. Lalu klik done dan klik next deh. Gampang banget kan? Sambil nunggu Zaza siap-siap, aku mau ngasih tau kalian nih apa keunggulan dari aplikasi Auto Silin. Nah, jadi kita tuh bisa melakukan klaim dengan hanya mengisi laporan kronologis kejadian kerusakan dengan melakukan foto kerusakan kendaraan. Lalu, kita harus isi data pribadi dan juga memilih waktu kapan mobil kalian mau dimasukin ke bengkel. Nah, setelah kalian udah melakukan proses itu, kalian bakal langsung dapat tiket pelaporan klaim oleh Auto Silin Mobile Claim. Nah, nomor tiket pelaporan ini juga berfungsi untuk melacak progres pengajuan klaim para pelanggan melalui fitur Track Claim. Nah, di fitur ini kita dapat melihat status pengajuan klaim yang dikirimkan langsung ke inbox email kita loh. Eh, kayaknya Zaza udah siap tuh. Sekarang waktunya ciao. Sekarang kita on PSD. Mau ngapain kita, Za? Makan. Candy, sama lapar banget. Parah. Mau makan di udah deh. Di PS malu ya lo? Enggak, gue gak malu, gue kan gak pernah malu. Yeah, right. Late lunch. Cao, pesan apa? Pasta kali ya. Gendut gak sih? Gendut gini. Kelaparan banget nih, mau makanan. Ya ini soal diet.
Lo kayak makannya dari atas gitu enggak kayak dia mau nyuapin. Wah. Atau lo diet ya, tapi lo mau juga makan cake sama gue. Ikutin hari aku sama Zaza hari ini, dan jangan lupa subscribe, comment, dan like videonya ya. Dah.